pelajari di video kita kali ini? Simple aja ya. Video kali ini simple banget. Gue pengen ngebuktiin apakah beneran ada ya Mythic PT. Kata kalian kan 20 ribu ya kalau gak salah ya. Jadi gue udah ngumpulin sekitar 26 ribu. Kalian lihat nih gem gue. Sampai 26 ribu imagine ya. Gue pengen coba untuk ngedapetin satu unit yang di sini kan. Ini salah satu unit yang lumayan bagus dipakai untuk story yang baru gitu kan. Jadi karena gue belum story juga, tadi gue pengen dapetin si Eto dulu atau Arima dulu, tapi kemarin sebenarnya nge-spawn cuman gue kelewatan gitu kan, karena gue ketiduran gitu malam-malam. Jadi ya udah, jadi ya gue pengen dapetin dia dulu lah ya teman-teman ya. Kita akan coba apakah bener PT-nya tuh 20 ribu, tapi kalau gue dapet kurang dari itu ya ya udah mau gimana gitu. Oke berarti ya. Tapi ya kita akan coba aja. Oke, kita coba apakah 20 ribu PT. Ini gue bener-bener baru masuk dan gak ada apa-apa ya. Legendary PT gue juga nol tuh. Gue gak pakai luck apa-apa teman-teman. Gue tidak pakai luck potion apapun. Kalian bisa lihat di bawah sini nih gak ada apa-apa ya, kosong. Jadi kita bener-bener PT doang. Oke, kita coba PT. Gak usah pakai tiket, langsung aja. Kita langsung aja. Oke. Imagine dapetnya Star Remnant anjing. Pitik Star Remnant dong. Imagine. Aduh ya udahlah. Udah sedih banget. Dapetnya Star Remnant anjing. My god, dapetnya 2 Star Remnant. Gue dapet 2 mythic tapi dua-duanya Star Remnant. Gue udah habisin 5 ribu by the way teman-teman ya. Tadi kan gue 26 ribu, udah hilang lumayan banyak. Lumayan banyak hilangnya teman-teman ya. Oh my god. Ayo kita coba lagi deh, gila guys. 3 kali Star Remnant. Wah, what the hell. 3 kali Star Remnant, co. Imagine gak sih? Astaga, dan gue tadi dapat apa tuh? Reaper anjir. Ini Reaper apa nih? This unit does much more damage especially to bosses. Buset, Josuke. Josuke Reaper gak tuh anjir. Ya udahlah. Oke, gacha lagi. Wah, ini gak bener nih, guys. Gue mythic tapi dapatnya Star Remnant mulu, apa-apaan dah 3 kali loh. 3 kali dalam satu video. Apa nih, gak jelas kan. Aduh, gimana ceritanya gue dapet Star Remnant apa 3 kali anjir. Empat kali guys. 4 kali Star Remnant ya. Ya hitungin aja udah dapet berapa kali tuh gue tuh. Dapat berapa kali gue Star Remnant, imagine. Oke, gue dapat 5 Star Remnant ya dalam satu video, imagine gak sih, luar biasa. Akhirnya dapat mythic ya teman-teman ya. Tapi ya sebenarnya gue nggak tahu sih itu mythic apa enggak ya. Karena gue udah ngabisin 10 ribu lebih sih. 10 ribu berapa tadi? 26 ribu sampai jadi 14 ribu. Ya 12 ribu pak. Bayangin 12 ribu hilang guys ya. Jadi waduh, gue nggak tahu deh mythic apa enggak itu ya. 12 ribu cuy. Kayaknya enggak sih. Kayaknya harusnya kalau kalian ngomong mythic 20 ribu ya kita masih belum nyampe 20 ribu teman-teman ya. Apa PT-nya 12 ribu ya? PT 12 ribu. Makanya gue dapat mythic itu gue bener-bener gak hoki banget. Dan gue gak punya luck potion apa-apa. Bener-bener gak hoki pokoknya. 12 ribu pak. Untuk satu mythic Josu. Imagine ya sih. Satu mythic Josu. Nih si Josu. Josu Dajjal ini nih. Nih 12 ribu harganya guys. Imagine gak sih? Ya jadi kalau kalian mau dapetin mythic ya segitu gitu ya. Minimal 20 ribu gitu. Itu udah minimal guys kayaknya guys ya. Minimal 20 ribu. Jadi gue yakin kalian pasti dapetnya tuh di angka 12 ribu. Atau mungkin 14 ribu.
atau 16.000 gitu kan. Pokoknya ya, ya pokoknya di bawah 20.000 teman-teman ya. Lebih hoki lagi kalau misalkan kalian satu kali atau dua kali langsung dapat, itu hoki parah banget sih. Parah, hokinya parah banget ya. Gua aduh 12.000, Pak. 12.000 hanya satu mitik, Pak. Bayangkan enggak sih, Pak? Pantes gue gacha dari kemarin kayak 4.000, 5.000 itu enggak dapat-dapat. Karena memang enggak akan dapat gitu. Ini 12.000 nih ya, imagine saya. Itu dia untuk video kita kali ini, gue udah cukup membuktikan ya. Jadi kalau kalian mau dapetin mythic ya minimal 20.000 itu udah minimal, oke? Okay? Gue nggak tahu apakah beneran ada PT apa enggak. Gue nggak baca Discord sama sekali sih. Jadi kalau misalkan kalian tahu emang tahu ada PT atau apa, komen di bawah teman-teman ya. Tapi ya untuk saat ini gue coba untuk gacha tadi tanpa luck potion ya, jelek banget luck gue juga, jelek banget dari tadi gue nggak dapet gitu kan, cuman dapet di 12.000 gue dapet di 12.000 gem, gue ngabisin 12.000 gem baru dapet satu, Pak. Ya 12.000 gem, gak nggak dikit itu, nggak dikit. 12.000 gem tuh banyak banget, sumpah banyak banget. Gue berhari-hari itu farming 5.000 aja tuh 3 hari loh gue farming segitu, cuy. Ini 12.000, cuy, berarti ya ya satu minggu lebih, anjir, satu minggu lebih kalian baru bisa dapetin mythic. Itu pun kalau kalian main terus gitu kan, kalian AFK-in terus kayak gue AFK-in terus, anjir, makanya susah gitu kan. Ya udah, oke, itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian suka, subscribe yang mau, nggak usah berubah. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Goblok!